بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

Jadi orang yang suka puasa itu sehat. Benar kata Nabi. Sumu tasihu puasalah kamu, saya sehat. Ya. Berarti orang yang kenyang terus, kenyang terus sakit. Banyak penyakitnya. Zohir batin. Kenapa li'anna fihi rahat al-kalbi? Karena bahwa pada nya kosong perut itu rohatal kolbi ya istirahat hati tenang hatinya wasalamat dan selamat hati minat tugiani daripada berbuat zalim selamat daripada berbuat zalim wal dan sombong jadi kalau yang selalu kenyang tuh ya Ya, apa lapar? Ya, itu selamat. Lapar maksudnya enggak kenyang, bukan lapar. Jadi sakit, bukan enggak kenyang. Selamat dari sombong, selamat dari ya, zolim. Wahifat al badani, ibadati, dan ringan ibadah. Ringan badan untuk ibadah. Wadaf al amradi dan menolak penyakit. Jadi kalau kurang eh, sedikit makannya atau kosong perut, maksudnya sedikit makan itu ringan badannya untuk ibadah dan dapat menolak penyakit penyakit. Wafis sabai ada dua dan pada kenyang itu ada lawanan lawanannya. Berarti kalau kenyang, ya penyakit. bukan minal adawiyati ya minal ya da dari penyakit berarti kalau kenyang itu bisa hati menjadi ya kacau balau berarti kalau kenyang suka berbuat keinginan suka berbuat zalim sombong berat badannya untuk ibadah penyakit mudah datang kalau kenyang Waqad waronda fi madhil ju'i dan sungguh telah datang pada pujian lapar. Wa zammi dan pada tercela kenyang. Ahadis kasiratun oleh beberapa hadis yang banyak. Maka bahagialah orang yang ditakdirkan oleh Allah, diberikan kekuasaan oleh Allah rajin puasa. itu orang bisa puasa bukan karena bukan dirinya sendiri itu adalah kekuatan dari Allah Allah yang kasihnya bukan dirinya dia nggak kuat puasa yang kasih kuat tuh Allah bukan manusia berapa banyak orang gak kuat puasa jangan setiap hari jangan Nabi Daud jangan Senin Kamis sehari aja Orang ada yang gak kuat, berarti apa? Bukan manusia, siapa Allah? Maka beruntunglah yang bisa puasa, diberikan kekuatan oleh Allah, bisa puasa. Hmm. Makanya, kita kalau ada orang rajin ibadah, jangan benci sama dia, sama beliau. Kenapa beliau dikasih kekuasaan oleh Allah, kekuatan oleh Allah untuk ibadah? Kita enggak dan lain sebagainya begitu. Zakaroh Suyuti telah menyebutkan akan dari Imam Suyuti fi lubabil hadis dalam lubabil hadis. Ya. Yeah. Lubabil hadis sarahnya itu tanki kaul hasis. Min adi antaranya kaul sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul amali alju u. Pimpinan amal adalah lapar. Jadi pimpinan amal itu lapar. Jadi kalau begitu lapar juga amal. lapar amal. Dia puasa tu amal itu. Senin Kamis dia puasa amal itu. Wamin 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 hadi antara lagi kaulu Alaih Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Alaih Salatu Wasalam aljo mukhl ibadati lapar itu adalah sum sumnya ibadah. Masya Allah. Lapar sum sumnya ibadah. sumsum -sum bagian paling dalam daripada anatomi tubuh kita yang di luar nih kulit kita bulu yang paling dalam itu sumsum di, dal di luar sumsum -sum ada apa ada pelapis sumsum -sum. ada apa ada tulang ada apa daging ada apa terus darah urat macam-macam jantung paru dan sebagainya di dalamnya lalu keluar lagi ada minyak lendiran ada kulit ya. kulit dalam kulit luar nah. jadi paling dalamnya jadi lapar tuh paling dalamnya ibadah sum sumnya ibadah jadi kalau ada orang dikasih puasa oleh Allah ya, senin kemis aja itu bersyukurlah kepada Allah diberikan kekuatan untuk bisa puasa Senin Kemis apalagi yang tiap hari Allah yang kasih bukan siapa-siapa berarti apa dipilih oleh Allah untuk bisa puasa Senin Kemis hebat itu orang ya, tapi jangan merasa hebat ya. artinya bersyukur kepada Allah diizinkan oleh Allah ibadah sama Allah Karena yang kasih bisa puasa itu bukan kita, Allah. Wa minha di antaranya kauluhu alaihi salatu wasallam sabda Nabi alaihi salatu wasallam Ah yuqulubakum bikilati dhaiki. Indumkan hatimu dengan sedikit tertawa. Wa kilati sibai dan sedikit siba. Kalau siba ini adalah sesuatu yang dapat membuat kenyang, sesuatu yang membikin kenyang siba. شبع. Kalau sabai ya kenyang. Jadi kalau sab'i kenyang, kalau ini sesuatu yang bikin kenyang apaan? Makan, makanan. Kalau kita arti ngebacanya sab'i berarti kenyang. Berarti sedikit kenyang. Berarti kenyang juga dong. <laughs> ya, kurang pas. Jadi benar wakilati sibai bacanya. Sibai ini sesuatu yang bikin kenyang. Jadi sedikit itu sesuatu yang bikin kenyang. Apaan? Makanan. Jadi makanannya jangan banyak, sedikit. Watahiru abil dan sucikan olehmu akan hati kamu itu dengan lapar niscaya bersilah hati itu dan lembutlah hati itu. Orang yang suka lapar rajin puasanya, insyaallah hatinya lembut. Ya. Umpama ini kan ada orang tuh. Ya, umpama ada orang puasa Senin Kamis, artinya masih kasar aja. Puasa aja masih kasar, bagaimana enggak puasa? Wa qawlu alaihi <laughs> salatu wasalam, sab Nabi alaihi salam, aqrabukum minni yaumil qiyamati aktsarukum. Aqrabukum Paling dekat kepada paling dekat di antara kamu kepadaku pada hari kiamat adalah aksarukum joan watafakuran kamu yang paling banyak lapernya dan berfikirnya kamu yang paling banyak lapar dan berfikir itu yang paling dekat nanti kepadaku kata rasul pada hari kiamat lapar subhanallah Wa qawlu alaih salatu wassalam Sab nabi alaih salatu wassalam Man kasura amu kasura azabu Siapa yang banyak makannya Banyak siksaannya Kenapa bisa begitu? Karena dengan begitu nafsunya tinggi. Dengan nafsunya tinggi berbuat maksiat, Pak. Ingin berbuat nasihat dan bisa berbuat maksiat. Dikhawatirkan begitu. Dan memang begitu kebanyakan. Wa qaulu alaihi salatu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, Nasihat naumi tidak sehat bersama banyak tidur. Banyak tidur juga enggak bagus. Wala kasratil tidak sehat serta banyak makan. Wala aramin tidak ada penyembuh dengan yang haram. Kalau makan yang haram banyak penyakit. Kucing dimakan penyakit. Anjing dimakan penyakit. Babi dimakan penyakit. Kampret dimakan penyakit. Ular dimakan penyakit, cacing dimakan, apa lagi ya? Bajing dimakan penyakit, hewan-hewan buas dimakan virus corona, ya. itu yang menyebabkan daripada penyakit. Yakinilah, apa yang dilarang oleh agama, apalagi tegas, haram hukumnya masih dimakan juga. Yakinilah, itu banyak mengandung penyakit. Hmm. Kalau dimakan juga mengandung penyakit, turutin apa kata agama. turutin apa kata ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu alaihi salam, sallu Nabi alaihi salam, salah satu turisu qaswatal qalbi ada tiga yang dapat mewariskan kerasnya hati. Bisa keras hati hubbun naumi cinta tidur. Makanya orang yang tidur mulu itu biasanya hatinya keras. Ya, Orang biasanya kalau tidur kan di tempat tidur ya, ngelihat hamparan tidur, ngelihat alas tidur, itu bisa ya dikatakan tukang tidur. Ini lebih lebih dari itu ya, bukan di tempat tidur masih tidur juga. <laughs> ya, jadi jangan tidur mulu, lagi ngaji tidur, lagi zikir tidur. ya. Ada yang berdalil, oh, anu kiai anu ngajinya tidur mulu, iya. Iya, rapi-rapi jadi kiai, eh, lain jangan begitu ya. Ini <laughs> jangan tidur mulu. Tadi udah tidur udah cukup. Ngantuk udu, ngantuk udu, ngantuk udu. Jangan kamu disetir oleh nafsu, kamu setir nafsu, biar nafsunya menjadi mutmainah. Pada dasarnya ada manusia itu nafsunya amarah, ya kemudian dilatih-latih menjadi lawama, dilatih-latih terus menjadi mutmainah. Harus ada apa pemaksaan diadu nafsu, ya. melawan nafsu. mujahadatun nafs. jiat melawan nafsu. Wa rohati dan cinta senang. rohha istirahat maksudnya senang. Pengennya senang terus jalan-jalan, soalan jalan, -jalan sono kemari sono kemari. Wa akli cinta makan. Makan mulu. Kira-kira besok malam Minggu makan di mana nih? Ya, enak nih bebek belum lama udah lama nggak makan makan bebek nih pergi ke restoran minggu besok kemana nih nah makanan siput minggu besok lagi waduh dijadwalin cinta makan yang bagus kan cinta ibadah ngaji ya, ngaji lu udah mutola'a belum belum mengapa, duh, kalau gue pusing banget, alhamdulillah kalau gue udah ya, <gak> jadi obrolan itu mutolakah zakara. jadi kesenangan dia, alhamdulillah kalau gue mah, kalau belum 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 mutolakah, gak enak, ngapa-ngapain? tidur tiduran gak enak, kalau belum mutolak ah, tidur tiduran gak enak, apalagi belonjoran, duh gak enak banget, alhamdulillah, ya gue dikasih keinginan apa, semangat begitu. Ya, jadi nggak ngapain tuh nggak enak, nggak mau tuh nggak enak. Kalau udah mau tolak rasanya enak banget. Gimana gitu ya? Tuh ahli ilmu begitu. Sampai pulang ke rumahnya bukan melonjoran sampai pulang ke rumahnya gelar kitab lagi. Muka <laughs> kitab mutola'ah subhanallah ahli ilmu sampai kamar bukan tidur gelar kitab mutola'ah rapi udah rapi baru ya dia rebaan ahli ilmu sehari harinya ilmu terus ilmu dan pengamalan ilmu ilmu pengamalan ilmu Wa qawlu alaihi salam, nabi alaihi salam, man siapa saja yang kenyang di dunia, di dunia, ja'a yawmal qiyamati, maka dia lapar pada hari kiamat. Wa man ja'a, siapa saja yang, ya, yeah, ya, yeah, siapa saja yang lapar, di dunia, di dunia, syabi'a, maka dia kenyang yawmal qiyamati pada hari kiamat. Laper-laperin, kita. Masuk lapar di sini, enggak kenyang. wa saya zikru nazimu afatis ya dan akan menyebutkan oleh Usanib oleh Nazim akan bencana-bencana kenyang dikawali dengan perkataannya afatus yeah. sabain ya bencana-bencana kenyang ila akhiri wasayati akan datang syarhu zalika penjelasan mikan itu insyaallah taala bi abasato mahuna dengan yang lebih gamblang lagi daripada apa yang ada di sini iya. mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat amin ya allah